pertama berbahasa Indonesiaku untuk di channel bahasa Indonesiaku. Aku sengaja ambil kartu baru ya, maksudnya energi baru untuk aku bacakan ke teman-teman yang di Indonesia, maksudnya khusus Indonesian listener. Tadi aku udah nge-record juga yang bahasa Inggris, but that's for more general untuk people yang di luar negeri gitu ya, maksudnya where if you like it, you can check both, ya. Ya cek juga sun, moon, dan rising kalian apa, itu ada di kalkulator di bawah di description box. So langsung aja ya, kalau kalian baru, please subscribe karena aku baru mau mulai channel berbahasa Indonesia ini. Dan like and share ke temannya, mungkin zodiaknya sama ya. Okay, langsung aja deh kalau gitu aku ambil energi pertama dari the tarot deck buat kalian Aries people. Ini Aries sun, moon, and rising ya. Januari 2022. What is your energy? My other experience are a reflection of my internal condition. Okay. Coba kalian lihat ke kaca. Lihat diri kalian. Apa yang salah? Dalam artian bukan fisik ya. Ini aku ngomongnya kayak bukan literally gitu loh, bukan harafiah. Maksud aku gini, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang badan kamu tuh rasakan? Berarti tuh dari dalam kamu ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Contohnya aja ya, kamu suka pemarah gitu misalnya, atau dendam-dendam misalnya, itu nanti liver kamu bisa rusak meskipun kamu makannya sehat, kamu tidurnya cukup, but you're not happy, your energy is low, itu bakal ngebuat kamu tidak baik. Misalnya ya, aku gak bilang semua loh, itu contoh aja ya. Okay. So let's see energi buat Aries 2022 ya, Januari. For Aries people. Gak apa-apa ya kalau aku agak mix-mix ngomongnya ya, bukan yang gimana gitu, tapi memang aku hari-hari ngomong tuh begitu, maksudnya dua bahasa. Jadi itu agak gitu ya. Okay. What is all? Tadi sebenarnya di reading berbahasa Inggris tuh 10 juga yang keluar ya, 10 of wands tapi. Dan ini kalian 10 of a sword atau 10 of apa namanya, sword, you know. Pedang. Ya. Itu kalian udah di akhir atau ending yang namanya semua keluh kesah, pikiran, mental yang letih. Itu kalian ngerasa kayak ketusuk ya. Ini lihat aja tuh, kalian ngerasa seperti dibunuh. Tapi itu bukan dalam arti harfiah juga ya. Itu lebih ke jiwa sih. Ini sih pikiran kamu, kamu tuh overthinking. Overthinking, anxiety and stuff. Itu penyakitnya modern people ya. Jadi makanya kalian harus go within. Go within atau go ke dalam. Ya kalau yang beragama apa, lakukan aja ritualnya, misalnya ya sholat, doa, apa gitu ya. Buat yang spiritual, misalnya tidak mau beragama, well, I'm not blaming any one of you. Maksudnya kalau kalian tidak merasa ingin seperti itu, coba meditasi, tanyakan ke diri sendiri ya, kayak coba tenang aja, terus muncul pasti di pikiran kamu tuh apa gitu. Itu kayak diri kamu ngomong ke diri kamu sendiri. Diri kamu di sini maksudnya roh ya, rohnya kamu, bukan otak. Karena kan kita punya 3 otak tuh, maksudnya body, mind, and soul ya. Jadi hati kita punya otak, gut feeling kita punya otak, pokoknya sebenarnya indera kita tuh banyak banget ya, pineal gland gitu, mata ketiga kalau orang bilang. Ya kok banyak banget aku mau ngomong ya, tapi itu ya. Oke, aku langsung shuffle aja lagi, next selanjutnya.
The devil, addiction, romantic, but dangerous. Kalau kalian punya addiction, apa ya addiction? Ketagihan ya, kecanduan. Kalau kalian kecanduan sesuatu, ini sudah saatnya kalian berhenti dari this cycle. Karena kalau kalian tidak memperhatikan diri kalian dan mengulang kembali, kalian akan masih di pelajaran itu-itu lagi. Your karmic cycle bakalan itu-itu lagi. Okay. Bakalan ada yang hati yang tersakiti kemungkinan ya. Tapi jangan percaya 100% lah. Kalau untuk yang buruk-buruk gak usah percaya. Gak maksudnya referensi aja. Jadi Three of Swords ini ya kayaknya toxic relationship nih mah. Ini dua nih, the devil sama Three of Swords ini. It's totally a toxic relationship. Udahlah, tinggalin lah itu ya. This toxic things. Knight of Wands. Ini kalian sih maksudnya. Orang-orang api ya. Aries, Sagittarius, Leo. Kalian pengennya cepat-cepat aja semuanya tuh. Kenapa? Tapi ada bagusnya, The Hangman. Kalian sudah berubah sudut pandang kalian menjadi lebih baik. Biasanya dulu kalian ngeliat sesuatu tuh hanya dari sudut pandang kiri gitu, atau dari kanan doang. Sekarang kalian lebih open lah, gitu ya. Lebih open minded lah. Gini, kalian harus berbagi ke orang yang membutuhkan dan jangan menolak rezeki. Nah ini nih agak tricky ya, maksudnya pelik. Ya kamu harus membagi tapi kamu juga jangan takut menerima gitu, gimana ya, ngerti ya? You need to share gitu, membagi kalau ada rezeki gitu. Tapi kamu takut juga gak terima sesuatu. Kamu jangan overthinking lah. Ya. Next. Wheel of Fortune. Bener-bener roda kalian bakal diganti nih. Selama ini kalian yang di bawah bakal ke atas. Finally. Dan kalau kalian di atas selama ini, I'm not sure kalau kalian bakal di bawah. Tapi be ready for a cycle. Karena kita tidak selalu berada di atas, tapi nggak selalu berada di bawah juga. Life is a game, hidup adalah permainan. Dalam artian, apapun itu bukan soal menang kalahnya. Kan ya, kalau permainan, tapi kan prosesnya. Kalau cara pandang kita begitu, nggak bakal depresi. Kalau aku dulu sih, beda banget pikirnya nggak gitu. Kayak, duh Tuhan mana sih ini? For example, kok hidup gue gini banget ya? Dia ada nggak sih? Lihat nggak tuh, terus kalau dia tahu kenapa dia sengaja ngasih gue gini, oh dia senang sih, kok sadis sih Tuhan itu. Gue pernah mikir gitu loh, aku pernah mikir begitu. Saking ininya ya, tertutup jiwa itu. Tapi biasanya kayak gitu kalian mau dibangunin sih jiwanya. Yeah, let's see what else. Happiness is on your side. Ya, fulfillment, complete. Aku senang deh kalian bakalan ngerasa complete dan happy. Abundance, a lot of money. Yay. It's good for you, Aries. Bakalan banyak duit. Alhamdulillah ya. Buat yang muslim. King of Sword, King of Pentacles. Ini benar-benar energi king yang balance dari tanah dan dari udara, elemen. Jadi kalian lebih grounded, tapi kalian juga kreatif dan apa ya, suka playful. Bagus itu. Tapi ada sesuatu yang membuat kalian tidak bisa memilih pilihan. Nah ini kalau kayak gini nih, aduh, two of sword nih. Kalian harus merubah pola pikir aja sih. Jadi nanti kalian bakal ketemu sendiri jawabannya.
Chalice card. Banyak banget swordnya ya. Three of Swords. Berarti kalian benar-benar butuh istirahat. Ya, jadi 2021 itu kayaknya energi kalian tuh kepake buat yang gak benar. Bukan gak benar maksud aku. Bukan gak benar secara... Siapa lah yang tahu mana yang benar, mana yang buruk ya. I mean, listen to yourself gitu. Dengerin diri sendiri. Apa yang kamu mau. Dan taruh energi kamu di situ. Oke? Okay? Itu buat Aries people. Sun, Moon, dan Rising ya. Kalau kalian gak tahu, cek aja. Aku ada bikin videonya sih di channel aku satu lagi. Tapi kalian bisa translate sih itu. Tapi kalau enggak, nanti aku bikin channel baru aja. Maksudnya, channel baru sih. Penjelasan baru aja. Kalau mau lebih detailnya nanti ya. Tapi nanti deh. Okay, gitu aja. Buat Aries people, thank you for watching. I will see you in my next videos. Bye.